Nah, ini penampilannya kurang lebih seperti ini ya, untuk dompet STNK Alien. Dimana fungsi daripada teknologinya kurang lebih cara kerjanya tuh seperti ini nih. Kita ambil handphone. Ini kan di dompet STNK-nya nih udah disetting kartu nama digital ya. Cukup tap aja di belakangnya, profilnya langsung keluar ya. Nah, di profil kartu nama digital ini tuh bisa menyimpan foto, terus lagi nama, caption, terus lagi ada nomor telepon yang tentunya bisa ditelepon. Kemudian ada juga WhatsApp. Ketika diklik tombolnya langsung mengarah ke WhatsApp. Kemudian ada lagi email. Ketika diklik tombol email, ini pasti mengarah ya ke aplikasi email. Kemudian di sininya ada sosial media ya. Ini juga tentu satu persatu jika diklik langsung mengarah ke sosial media yang kalian inginkan nanti setelah kita setting ya. Ini kita yang setting nantinya. Ini salah satu contoh untuk dompet STNK Alien yang datanya terisi dengan kartu nama digital. Untuk penampilan dalamnya kurang lebih seperti ini. Nyaman banget buat dompet buat menyimpan STNK. Kemudian bentuknya mini banget ya, kecil, sehingga nanti ketika dimasukkan di dalam saku celana ataupun baju ini tidak terlalu besar, ini masih oke. Plus bisa buat nama sendiri juga ya, di sininya ini udah gratis nih buat nama sendiri di dompet STNK-nya, atau logo sendiri juga, misalkan ini logo Honda, terserah kalian aja nanti maunya mau dibuat seperti logo apa. Itu udah satu paket gratis sama kartu nama digitalnya.